Morning guys, welcome back to my YouTube channel Zaf. Hey, so this is my room. Hari ni aku takkan terus ke Pesta Kesenian Bali. Hari ni aku merancang, at least siang ni lah aku merancang untuk pergi ke tempat-tempat yang aku tak pernah pergi lagi. Sebelum ni aku dah pernah pergi ke Bali dah before this, and then aku pun stay dekat Kuta juga. Luckily, owner hotel ni dia ada buat macam tour jugalah, private tour macam itu, private kan. Kita orang dah deal, hari ni aku nak pergi ke GWK, Garuda Wisnu Kencana. Actually, aku nak look out dia punya structure juga, tengok. Sebab, I think it's kind of interesting and amazing lah. Sebab, dia punya ukiran dia pun cantik, okay. Kalau tak salah aku, dia dah dimula plan daripada waktu tahun kelahiran aku. After that, aku cuma nak pergi ke GWK tu je. Aku tanya kalau ke Tanah Lot boleh tak? Sebab aku tak pernah pergi lagi ke Tanah Lot. Sis, aku geografi dulu pun dapat C. So, manalah aku tahu jauh ke dekat ke kan? And dia kata, oh boleh je. Tapi it takes around daripada GWK ke Tanah Lot around 40 minit to 45 minutes lah. Yeah, aku tak sabar. And then, yep. So, sebelum nak bergerak ke Garuda Wisnu Kencana tu, aku pergilah cari makan dulu, pergi lunch dekat area homestay aku. So, aku cari makan tu tak boring lah, sebab memang dekat area sini semua art dia memang live tau. So daripada dinding dia, and then dekat shop-shop dia pun orang jual lukisan, jual alatan muzik, macam-macam orang jual. And then you guys can see lorong dekat sini memang kecil je. So dekat sinilah tempat aku makan, dekat Warung Nusantara. Before this aku pernah makan kat sini dengan kawan-kawan aku waktu first time ke Bali. So sini dia macam lebih kurang masakan Padang lah. So banyak pilihan. Yang penting makanan dia murah. Nanti kalau nampak benda macam gini, itu actually offering tau kepada dewa-dewi diorang. So just hormat and jangan pijak, jangan tendang, okay? Dah selesai makan semua, so kita bergerak ke Garuda Wisnu Kencana. So waktu sepanjang perjalanan ni tak boring lah. Dekat roundabout dia pun ada patung yang mengisahkan tentang cerita Mahabharata, Ramayana semua. And here we are dekat Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Alright, so kita akan parking dulu kereta. And then kita akan naik macam bas mini ni. And bas mini ni akan bawa kita naik ke atas sampai ke gate entrance Garuda Wisnu Kencana untuk beli tiket lah. So untuk foreigners, wow, feeling foreigners kan. Harga masuk dia dalam $125,000. Dapat free welcome drink, and then dapat souvenir macam scarf ni. Kalau korang nak tahu, ketinggian patung ni dalam 276 meter dari aras laut. So memang boleh nampak daripada jauh lah. And then ini adalah entrance untuk masuk ke Garuda Wisnu Kencana. So kita kena jalan jauh sikit lah. So tu tepi ni ada kedai, ada polo Ralph Lauren. Kalau korang nak masuk lah. Kalau aku lambat lagi cerita dia, dekat Malaysia pun aku tak pergi. Alright guys, so aku dekat area entrance dia. Mega area entrance dia. So you guys akan disambut dengan patung mini Garuda Wisnu Kencana. So for those yang pernah belajar pasal Mahabharata ke, ataupun belajar pasal epic Ramayana, so dekat sini patung-patung ada Laksmana, Sinta. Okay. So
sebelum kita pergi ke area patung je, kita, yelah, kita kan orang Melayu, suka benda free. So kita tebuslah dulu welcome drink dia. So nak redeem welcome drink tu, kita pergi ke restoran dia, Jendela Bali nama dia. So Jendela Bali tu kena lalu laluan ni, dia dekat area seberang, tapi masih lagi dalam Garuda Wisnu Kencana punya tempat lah. Memang cantik dengan pemandangan dia, sumpah cantik. Alright, so kita sambung journey kita, nak pergi ke area patung Garuda Wisnu Kencana tu. So sebelum nak sampai ke patung tu, kita akan lalu tangga ni. Tangga ni cantik, sebab dia ada macam rekan ular macam tu. And then kita akan disambut dengan kolam ni. Ini kalau tak silap nama tempat ni Plaza Kura-Kura kot. Jadi memang rasa tenang je. Guys, kita dekat Plaza Wisnu. So ini adalah patung separuh badan dia. Wow. Garuda Wisnu Kencana tu aku dah nampak dekat area sana, tapi dia kena ambil dalam 600 ke 800 steps. Aku sekarang tengah pemikiran nak jalan ke tidak. Tapi kalau korang malas sangat nak berjalan, korang boleh je sewa basikal ataupun sewa macam dia macam kereta mini, kereta buggy macam tu. So boleh shoot terus naik ke atas. Ha, ni aku dah nampak dah patung dia ni. Nak dekat dah ni, nak dekat dah ni. Jom. Alright guys, so dah 600 to 800 steps. So dah sampai dekat. Penat siut. Alright guys, so korang boleh naik ke dalam patung ni. Korang boleh tengok pemandangan dari dalam patung Garuda Wisnu Kencana ni. Tapi kena ikut timing dia lah. Tapi aku tak sempat lah sebab aku tak cukup masa. So aku je sempat tengok galeri lukisan-lukisan dia ni je. So korang boleh tengok patung Garuda Wisnu Kencana dekat sini. So dah habis tour, so kita nak keluar. Okay, now kita dah keluar daripada tempat apa, GWK punya patung tu. So kita nak pergi amphitheater dia pula, nak tengok show apa. Alright, untuk pengetahuan korang, dekat depan amphitheater ni korang boleh tengok jadual persembahan. So setiap jam akan ada persembahan yang berlainan. Thank you.
guys, so kita dah tengok show dekat amphitheater. Yeah, show dia best lah. Sebab the main reason aku datang sini sebab nak tengok balik diorang punya art and then diorang punya kebudayaan, tarian diorang. Tapi sayangnya aku tak dapat tengok sampai habis. So tak apa, nanti mungkin dekat Pesta Kesenian Bali aku tengoklah show-show lain yang ada. Alright, so sekarang kita nak on the way ke Tanah Lot. Alright, so this is my last view dekat Garuda Wisnu Kencana sebelum ke Tanah Lot. Alright guys, so that's my experience waktu dekat Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. So for the next video, Zaf akan bawa korang ke Tanah Lot. So jangan lupa follow Zaf dekat Instagram dan juga dekat Twitter at ZafHeybat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni, okay? Bye-bye!